Hai, cuti sekolah ni, takkan nak tidur je. Rasa macam buang masa lah pula kan kalau tidur je. Bangun je lah. Kemas-kemas katil sikit. Nanti mama bising pula tak kemas katil ni. Lepas tidur kena kemas-kemas katil kan, selimut apa semua. Okay, cun. Main game lah kalau macam ni. Nak ajak kawan ke tak nak? Ajak kawan semua macam sibuk je. Diorang semua main kaki PUBG, kaki Mobile Legend. Saya ni main kaki Roblox je. Boleh lah main Roblox. Kita tengok game apa ada dekat sini. Kita nak play game Phantom Force, game perang-perang. Yang ni pun best juga ni. Oh, tembak, 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 tembak. Nak bagi headshot kepala dia. Pakai sniper ni. Aduh, tak kena pula. Aduh, saya ni bukan dia pro sangat pun. Nak main suka-suka boleh lah kan. Wih, ada offer weapon baru. Skin yang padu-padu. Wah, berapa ni? Ya Allah, 1000 Robux. Mahalnya lah. Ini kalau nak minta mak sponsor ni pun takut ni. Dia kata membazir beli Robux-Robux ni. Jangan top up kan. Takpelah. Alah, bila dah main lama-lama ni, rasa bosan lah pula. Takpelah, nak turun lah. Nak tengok Mama Abah semua buat apa ni. Mama? Abah? Mama Abah dah minta? Tak ada pun. Dekat sini ada tak Mama Abah? Mama Abah ni buat apa dekat rumah ni? Tak bosan ke? Ha ni? Tak ada juga. Mesti Mama tengah bersenam ni kan? Mama tu rajin bersenam. Ha, Mama? Buat apa tu Mama? Oh, Mama tengah bersenam ya Mama? Mama? Bosan lah Mama. Nak buat apa eh? Ha? Kacau ayah kamu. Ih, Mama ni. Nak join juga, nak join juga. Sana, 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 sana. Nak join berlari, nak join berlari. Op. Lari, Ma. Lari, Ma. Lari, Ma. Mama, larilah cepat, Mama. Orang nak lari ni. Alah, Mama ni. Nak lari sekali pun tak boleh. Jangan, jangan. Sepak bola lah. Tolonglah target Mama. Target Mama, target Mama. Alamak, tak kena pula gol. Orang nak target Mama. Okay, kita sepak dekat Mama. Tempat lain pula pergi. Sepak. Sepak. Alah, bola ni. Tak apalah. Kalau macam tu nak kacau ayah pula lah. Ya? Oh ya. Ayah ni mesti kaki TV ni. Dah kata dah. Ayah tengok TV apa ya? Ha? Ayah tengok K-pop? Mana K-pop? Ini bukan K-pop ayah. Ini macam. Macam apa eh? Tak tahulah. Ayah ni asyik dalam K-pop je. Tak habis-habis K-drama. K-drama, K-pop. Nanti beritahu Mama ayah tengok perempuan joget. Tahulah ayah. Ayah tak bosan ke ayah? Layanlah saya ayah. Main dengan saya. Jom kita main bola, main bola, main bola. Jom ayah, jom ayah, jom ayah. Ha, kacau dia, kacau dia, kacau dia. Jomlah ayah. Jangan kacau. Alah ayah ni. Kacau sikit pun tak boleh. Tunggu sekejap eh. Okey dah. Dah tutup dah. Ayah, jomlah main dengan saya ya. Jom ayah, jom ayah, jom ayah. Bosanlah. Alah ayah ni asyik mengeluh je. Yelah. Pergi kacau abang kamu. Yelah saya kacau. Manalah abang saya isu ni. Ini mesti kaki game. Abang saya ni memang 24 jam main game je. Tak habis-habis main game. Tak sakit mata ke? Tengok tu. Nampak macam ada orang tu. Ini kalau ketuk dia marah tak? Kita masuk senyap dah. Shh, jangan bising-bising. Ya Allah, abang aku sampai busuk. Dia main game dia tak pernah mandi ke selama ni? Ya Allah, busuknya bilik ni. 1, 2, 3. Ha, abang. Buat apa tu abang? Abang. Belanja si Robux boleh tak? Abang mati. Abang. Itulah noob sangat. Abang belanja Robux boleh tak bang? Please abang, please. Tak banyak pun. 1000 Robux je. 1000 Bobux. Nak big Bobux, not small Bobux. Boleh tak bang? Alah bang ni, mana ada kacau bang. Bila lagi nak main dengan saya? Abang itu kata janji nak main dengan saya. Pergi gali mas. Abang ni macam-macam hal lah abang ni. Yang ni game ni best tak main yang ni? Nak try jap? Yang ni game apa ni? Macam bosan je. Alamak bang, terpatah pula dia punya handle bang. Alamak. Abang jangan marah bang. Terpatah pula dia punya pemegang ni tadi. Get out or... Alah bang, sorry lah bang. Yelah. Please abang, please nak join abang. Please abang. Abang baik. Boleh tak bang? Boleh lah bang. Boleh abang. Nak masuk sekali. Bang! Turut tutup pintu dia ni. Tak apalah. Nak kacau Mama Abah tak boleh. Kacau abang kena marah. Kita cek lagi seorang. Nama dia Kucing. Wah, lawa juga gambar ni. Lawa, lawa, lawa. Gambar Game On. Sekarang nak cari Kucing. Manalah si Encik Oyen ni? Cari dekat rumah tak jumpa-jumpa. Itu nampak macam... Oyen! Jangan main dekat jalan, Oyen. Nanti kena langgar, Oyen. Susah, Oyen. Oyen, mari sini, Oyen. Lompat-lompat sana buat apa, Oyen? Mari sini. Mari sini. Oyen ni. Jom, jom, jom. Kita masuk dekat sini, Oyen. Oyen tak mandi-mandi lagi kan hari tu? Oyen lapar. Yelah, jom kita makan. Sekarang ni pun dah masuk 12 tengah hari. So jom kita makan Oyen. Oyen mandi-mandi dulu. Sementara tu biar abang buat makan sekejap eh. Nasib baiklah ada si Oyen ni. Tak adalah menghalau kita kan. Nak cakap dekat mak lah. Mama. Bagi Oyen makan. Mama ambil sosis ni lah. Mama ambil sosis ni. Nak bagi Oyen makan. Thank you Mama. Jom. Oyen ni. Hari ni special sikit hidangan kamu. Ada roti hotdog. Roti hotdog lah. Tak ada kat sini. Macam nak letak ni. Oyen, sana Oyen. Nak bagi dekat hotdog ni. Nak bagi dekat hotdog pula. Nak bagi kat Oyen. Oyen duduk ni am Oyen. Dah. Makan. Oyen ni. Makan. Makan lelok. Tak apalah. Oyen, nak tanya sikit.
sakit lah. Tak bosan ke duduk dekat sini kan? Rasa macam nak balik kampung tau. Senang sikit boleh jumpa atuk nenek, kawan-kawan dekat sana. Ah, tak bosan? Yelah Oyin, Oyin tahu apa. Setiap hari makan, tidur, main. Itu je aktiviti Oyin. Bosan lah kalau cuti sekolah macam ni. Duduk rumah pun tak buat apa-apa. Nanti nak kena cakap dengan mama abah lah kot. Kita balik kampung eh, jumpa atuk nenek. Bagus kan? Haa, mama abah, malam ni nak makan apa ni? Tak apa dah ni, perut dah berbunyi-bunyi dah ni. Tengok abah makan anggur tak bagi sikit pun abang. Ui, langsung tak bagi sikit. Ni Oyin dengan sosej dia lagi. Mama nak makan apa malam ni mama? Lapar ni. Nak makan sedap-sedap. Nak makan ayam goreng. Ayam goreng ada tak? Kalau tak ayam goreng pun beli benda lain. Haa? Stok barang dapur dah habis. Alah mama, kalau dah habis nak makan macam mana? Ah, ayah kata Maggi je. Ih, ayah ni memang betul-betul orang lama lah. Macam student kat universiti pula kan, dekat asrama. Malam-malam makan Maggi je. Yelah, Maggi pun Maggi lah. Asalkan kenyang kan malam ni. Tapi kan mama abah, nak tanya sikit lah. Memandangkan sekarang ni cuti sekolah kan, apa kata kalau kita balik kampung? Nak tak? Ha, mama abah macam mana? Kita balik kampung. Peace mama, peace abah. Ha, tanya mama. Ha, mama macam mana? Okey je. Betul ni boleh. Kalau macam tu esok juga kita balik kampung. Ha, okey tak okey? Betul ni? Yahoo! Okey, cantiklah kalau macam tu. Ha, ayah dah kata let's go tu apa lagi? Memang on lah kan. Okey, ish Oyin ni apalah buat dekat sini. Oyin jangan kencing dekat sini. Oyin, karpet ni mahal Oyin. Ma, tengok ma. Oyin dia kencing dekat karpet ni ma. Ha, habislah kena kejar dengan mama. Ha, yut. Tak tayut lah. Oyin kena kejar. Habislah Oyin. Okeylah kalau macam tu, jom. Abang, dengar tak? Esok kita nak balik kampung ni. Ah, so jom kita nak bersiap barang-barang apa semualah. Abang jangan bawa balik pula monitor gaming tu. Ish, abang ni. Makin dah besar semakin menjauh pula dengan keluarga kan? Apalah, spend time masa dengan family tu lah penting. Ah, jom. Kita bersiap sekarang. Yes, nak balik kampung esok. Yahoo, jom. Nak packing barang dulu. Hai, selamat pagi semua. Okey, nampaknya hari yang indah eh, untuk kita balik kampung. Kan mama, kan abah? Ah, cantiklah kalau macam ni. Oyin, mai sini Oyin. Mai sini. Mana kita punya driver Raju ni? Ah, driver Raju, mai sini. Boleh datang depan aku. Duduk situ buat apa? Oyin, mai sini mami Oyin. Mami Oyin, jom. Yelah Oyin ni, dah lah baby lagi. Kalau kena langgar pun sia-sia je hidup dia kan. Ah, ini dia kita punya driver Raju, nampak tu. Senyum saja eh, abang Raju kita, uncle Raju kita. Ah, jom kita naik eh. Okey, mak abah duduk depan. Ah, Iman duduk dengan mama lah. Nak duduk dengan mama. Kita masuk sini, sit. Okey, Chun. Okey, Shu duduk belakang. Haa, baby Oyin pun. Baby Oyin ni sempat lagi menangis. Oyin jangan menangis, Oyin. Okey, semua. Abang Shu duduk. Okey, nampaknya semua dah masuk eh. Haa, macam biasa. Pakai tali pinggang keledar semua. Semua dah pakai, mama dah pakai, mama. Okey, Abang Shu, Oyin, ayah. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, balik kampung. Driver Raju, gerak cepat. Yeay, balik kampung. Yeay, balik kampung. Hai, lama dah tak balik kampung ni. Tak sabar nak jumpa atuk dengan nenek kan? Jom. Yahoo! Alhamdulillah, akhirnya sampai pun. Tapi kejap, kenapa parking macam ni ni? Punyalah basah parking dekat rumah ni. Besar betul taman atuk ni, tapi dia parking dekat tepi-tepi ni juga. Aduhlah. Oyin jangan muntah Oyin. Jangan muntah. Alamak, Oyin nak muntah pula ni. Noob ah driver ni. Sabar mama. Jangan marah mama. Terima kasih driver Raju. Assalamualaikum. Opa, atuk. Mana opa dengan atuk ni? Atuk opa. Mana boleh. Oyin sabar dulu Oyin. Ui, laju je naik. Mana atuk dengan opa ni? Kejap. Mama, itu bukan opa ke? Opa. Opa main gitar, opa. Ui, betul-betul style lo opa ni. Orang lama sungguh ni. Mereka opa. Opa siap, opa. Lama tak jumpa opa. Aduhlah, rindu opa tau. Terima kasih, opa. Cringe. Itulah pasal opa ni. Aduhlah. Jap, mana atuk ni eh? Opa nampak atuk tak, opa? Entahlah.
Atuk pun tak tahu dekat mana. Rasa macam ada dekat. Eh, Atuk! Di sana, di sini. Alamak, Atuk macam mana boleh panjat atas bumbung tu, Tok? Atuk, turun sini, Tok. Aduhlah, Atuk ni dah tua pun masih lagi tak sedar diri. Dah macam orang kata, walaupun dia tua, tapi jiwa dia masih muda, orang kata. Ayah kata rancak berdosa. Bukan! Atuk, Atuk. Assalamualaikum, Atuk. Atuk siap, Tok. Aduh, lama tak jumpa Atuk. Eh, kejap. Mana Syu ni? Hai, siapa yang main dekat taman tu? Tu siapa tu? Wah, besarnya Atuk punya taman ni. Tanah dia besar sungguh lah. Eh, yang ini macam... Ah, Ravin. Lama tak jumpa Ravin. Aduhlah Ravin ni. Selalu ke main dekat taman Atuk ni? Tengok macam dia biasa je. Sup, ui. Dah pandai guna bahasa KL sekarang eh. WhatsApp, WhatsApp semua. Aduh, Ravin, Ravin. Ah, takpelah. Kau main dulu sambil-sambil tu. Aku nak berjalan tengok rumah Atuk aku ni kejap. Atuk punya rumah ni dah ada renovation lah. Cik ada rumah kedai lagi. Luar biasa sungguh. Yang ini... Ini bukan cerita Game Mons tu ke? Ini yang cerita Game Mons pergi sekolah tu kan? Atuk pun minat juga cerita Game Mons ni, Tok. Dekat belakang ni ada apa lagi eh? Ui, betul-betul lawa kampung aku ni. Kampung, kampung. Atuk siap buat tempat bertanam lagi eh dekat sini. Baguslah Atuk ni. Rajin. Biasa. Ui, Atuk, Atuk. Rambut dah macam K-pop dah. Patutlah ayah saya muka macam K-pop juga. Yang ini ada apa ni? Boleh petik tak buah ni? Petik sikit buah ni. Kita petik-petik kejap. Atuk, petik buah, Atuk. Nak makan sikit, nak rasa. Rasa jap. Sedap tak buah ni? Makan, makan, makan. Alamak, buah dia tak sedap sangat lah, Tok. Rasa ni macam tak cukup masak lagi ni, Tok. Tak cukup masak tu. Warna dia. Patutlah rasa macam masam-masam sikit. Nak buang lah. Aduhlah, Atuk, Atuk. Yang ini apa pula ni? Wah, tak tahu pula dekat sini ada kolam juga. Kolam itik eh. Ini kalau kawan apa ni, kawan saya tengok ni, yang Syam tu, mesti dia suka. Ini semua kawan dia lah ni. Kawan itik dia. Kemudian dekat sini ada apa lagi ni? Yang ini. Opah. Opah, opah, opah. Tutup pintu, tutup pintu, tutup pintu. Aduhlah, Syu ni. Dah lah bawa basikal, masuk tandas pula tu. Opah kan tengah guna tandas tu. Aduhlah, diorang ni semua. Jom. Oi, Mama dah mandi dah. Tunggu apa lagi? Satu, dua, tiga. Terjun. Hui, sejuk, 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 sejuk. Atuk, itik ni tak gigit kan, Tok? Risau dia gigit je, Tok. Kita mandi-mandi sikit. Bagi hilangkan bau. Mama ni lah yang paling busuk sekali nampak tu. Dia tak gigit lah, Tok. Dia kawan Atuk. Okey. Ingatkan itik ni gigit. Takut juga kan? Kok ada patuk ke? Hui, sakit tu. Okey, jom. Dah sejuk-sejuk ni, kita masuk rumah lah. Tunggu apa lagi? Nak tengok sikit rumah Atuk macam mana sekarang. Yo, rumah Atuk ni macam rumah banglo lah. Rumah-rumah orang kaya. Tengok tu. Makanan macam-macam ada Opah dah masak kan. Ni bilik siapa ni? Nak sepak kan? Lompat, 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 lompat. Ni bilik saya dengan abang saya lah, Syu. Okey, Tok. Tapi Atuk dekat sini tak ada PC ke, Tok? Tak ada PC nak main game. Abang saya suka main game. Tak ada PC. Takpelah kalau macam tu. Yang ni bilik siapa pula ni? Ni bilik siapa, Tok? Katil single ni? Ni bilik Atuk lah. Atuk tak tidur dengan nenek ke? Atuk tidur asing-asing. Yang ni pula, banyaknya bilik rumah Atuk ni. Ini lagi. Wah, besar-besar dia punya design rumah kampung Atuk ni pun. Wah, Atuk ada gambar saya ke, Tok? Tak sangka Atuk pun ada simpan gambar saya, ya? Ni Opah cakap apa ni? Ada bibik ke yang masak makanan ni? Bibik? Mana bibik dia? Tak nampak pun bibik dekat sini. Lepas tu dekat sini ada ruang tamu. Imam viral buka seluar. Mana? Mana, 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 mana? Mana ada? Ini bukan berita viral buka seluar lah. Ini berita pasal buli tu. Apa nak jadilah dengan zaman sekarang ni kan? Tak habis-habis dengar kes buli, 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 buli. Orang sudah datang sekolah nak belajar. Hormat cikgu, hormat kawan-kawan. Ini duk pergi buli orang. Kenapa? Bibik kena pecat. Sian bibik tu. Besar jugalah rumah Atuk saya ni. Motor pun ini bukan motor biasa-biasa ni, Tok. Atuk, boleh tak nak pinjam motor? Alamak, tak boleh. Saya terlalu muda untuk menggunakan kenderaan ni. Yang ini pula boleh guna tak? Tak boleh juga sebab muda sangat. Aduhlah, baru nak guna motor ni. Kamu noob. Atuk ni. Memanglah saya noob. Saya budak lagi kot. Baru darjah 2. Nak main yang inilah. Main yang ini sikit. Test mic 1 2 3. Main gitar sikit. Kita play dulu tengok macam mana, pergi tak pergi. Macam mana guys? Okey tak okey main gitar guys? Ada nampak macam ciri-ciri penyanyi tak? Okey. 1 2 1 2 1 2 guys. Okey. Ayah. Alamak, Tok. Tali dia putus lah, Tok. Sorry, Tok. Terputus pula tali dia ni. Atuk tak marah kan? Atas ni pentas. Tapi, Tok, tali dia putus lah, Tok. Ini gitar lama kot. Tak balik lah macam ni. Mana si... Ravin. Ya Allah, Ravin. Makan sampai tinggal dunia. Lain kali, kalau nak makan tu, ajak aku sekali. Jom, kita makan. Jom. Kita makan. Atuk makan sekali, Tok. Atuk memang ada banyak. Baguslah, Atuk ni. Nak makan ni sikit lah. Tetik portion sikit. Yang ni, biskut ni nampak macam sedap. Dah macam kuih raya dah ni. Walaupun bukanlah hari raya, tapi Atuk dah ada kuih raya. Bagus. Dia ni cucu Atuk juga. Hai.
Cucu Atuk? Tak nampak macam Atuk pun. Ah, adulah Ravi, Ravi. Jom kita makan lagi. Yang ni ada salad eh. Nak makan salad sikit lah. Mama pun memang suruh makan sayur-sayuran ni. Dia kata bagus untuk badan. Asyik makan ni makanan berminyak aje. Dia kata tak bagus. Nanti banyak penyakit. Okey, kenyang. Alhamdulillah. Teringin juga nak main tayar ni. Dah makan-makan kita main tayar juga. Opa. Ui, opa naik motor macam tu. Luar biasa, luar biasa. Tolak, 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 tolak. Abang, tolak abang, tolak abang. Kasih laju sikit. Tolak, tolak. Kalau boleh biar terbang sampai bulan abang. Tolak lagi. Lagi bang, lagi bang. Oh, kepala lebam. Oh ye ni memang buat hal sungguh. Lagi bang, laju lagi, laju lagi, laju lagi. Alah, laju ni je boleh. Ingatkan boleh terbang sampai depan. Yang ini adalah juga pondok kan. Boleh duduk dekat sini, tak nak duduk lah. Ravi, Ravi nak tanya. Mana kawan kita yang lagi seorang tu eh? Ahmeng, dia dah sambung belajar ke? Tak nampak pun dia tu. Oh ya ke, dia belajar asrama sekarang ni. Dulu waktu ni selalu tengok jumpa dia main dengan kau, Ravin. Tengok sekarang dia pun dah tak ada dah. Patutlah sunyi. Kesian dekat kau kan. Itu yang tengok kau selalu main dekat taman atuk aku tu. Takpelah, takpelah. Jangan support Naim. Oyen, apa ni Oyen? Yang ni Ravin, bukan Naim. Satu lagi Ravin. Pasal isu bully tu kan. Kau tak rasa kesian ke kat budak-budak tu? Maksud aku budak yang kena bully tu lah mangsa dia. Kesian kan? Adulah, apa nak jadi dah dengan zaman sekarang ni? Tak habis-habis lagi dengan isu bully. Bully sana, bully sini. Entah-entah tu Ahmeng. Kau ni Ameng ke? Kau jangan macam-macam. Ameng tu baik kot. Dulu kita selalu kawan dengan dia main guli kan. Main guli dengan gasing. Tengok dia okey je. Takkan nak Ameng kot. Mungkin budak lain kot. Tapi tak apalah. Harap-harap lepas ni kalau kau ada kawan-kawan yang mana suka bully orang tu, kau nasihat kat dia eh. Dia bully kau? Alah Ravin ni kena bully. Ravi, Ravin. Kalau kau kena bully Ravin, kau kena laporkan dekat ni lah. Cikgu ke? Dekat mak ayah ke? Okay? Aku pun ada ni. Okay? Kita sama-sama tolong lah. Alright. Okay, cun-cun. Ini apa ni? Membawang je tau. Ini mana membawang? Ini maksudnya kita orang tengah membincangkan isu semasa yang berlaku di negara kita ni. Macam tu. Atuk ada layang-layang ke tu? Mas ni. Jom Ravin, kita main sekali Ravin. Kita tengok layang-layang siapa paling tinggi yang terbang. Okay. Angin kuat juga dekat sini tu. Ui. Susah nak kawal ni, susah nak kawal ni. Ini kalau sangkut dekat pokok ni, habislah. Terbang layang-layang, nampak tu. Okey, bolehlah. Dia tak tinggi sangat. Tapi sekurang-kurangnya dia terbang eh. Daripada Oyen, tak terbang-terbang boleh layang dia, nampak tu. Duk pegang je, Oyen, Oyen. Oyen, jangan kacau Oyen. Jangan kacau Oyen. Oyen ni. Tengok, dia nak sabotaj memang punya layang-layang ni. Oyen, jangan kacau. Jangan kacau. Lah, tengok. Dah terlepas dah layang-layang Iman. Ni semua salah Oyen. Oyen, Oyen. Nak bagi tu atuk lah macam ni. Atuk, tengok Oyen ni atuk. Ini siapa ni? Ini bukan Achong ke? Achong the Pocong. Bukan. Achong. Ini kawan atuk saya ni. Achong si Achong. Lompat-lompat sikit. Kacau. Achong. Achong minum apa tu? Kopi tarik eh? Wah, banyak sedap. Banyak sedap lah Achong. Kalau macam tu nak minum jugalah. Dah main-main sana sini apa semua. Tiba-tiba rasa lapar pula. Atuk, nak Milo ais satu tu? Milo ais satu. Punyalah banyak tempat nak main layang. Dekat sini juga semua nak berkumpul main layang kan. Pening kepala kalau macam ni. Atuk, nak Milo ais atuk? Milo ais. Wah, dah sampai eh. Yang ni coklat milkshake. Takpelah, bolehlah ni. Oyen, janganlah minum sekali Oyen. Aduh, Oyen ni. Tengok, bulu Oyen dah masuk dalam air Iman. Minum je lah kalau macam ni. Tak minum bazir pula. Nasib baiklah rasa coklat lagi kan. Kalau rasa bulu kucing tadi, dah tak sedap. Itulah. Best jugalah kalau duduk sini kan. RM2 kasih bayar. Atuk, dengan saya pun cucu atuk pun berkira ke? Alah, Atuk nanti duit minta dekat ayah eh. Biar ayah saya yang bayarkan. Okeylah semua, nampaknya sampai di sini sajalah roleplay pulang ke kampung. Itulah dia, orang kata kalau balik kampung ni lagi seronok, lagi meriah kan. Kalau duduk rumah tu biasanya sunyi je. Nak buat pun yelah, kawan tak ada sangat. Lepas tu kadang-kadang family pun sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi takpelah, kita kena faham lah kan. Tapi sampai sini sajalah, Iman harap anda terhibur untuk video kali ni. Jom sambil-sambil tu Iman nak memperkenalkan roleplay yang ada hari ni. Kita ada Dini sebagai Atuk Iman. Kita ada Zan sebagai air kopi. Zan sebagai Achong. Kemudian kita ada Naim the Raju. Nampak tu AP Naim. Dengan dia punya topi dia. Topi dia banyak. Banyak cantik oh. Kemudian kita ada Oyen seperti biasa, brother gamer. Kita ada Shu sebagai Abang Iman. Kita ada Haris. Dulu jadi baby Haris, sekarang dah jadi Ayah Haris. Selaku orang kata menjadi sebagai Ayah Iman lah untuk roleplay kali ni. Dan kita ada CEO Sustagen iaitu Akak Tasha. Oyen, nak lagi ya kenalkan dia. Dan tak lain tak bukan, kita ada Opah. Opah garang ni, never gonna give you up. Dia dah buat dah dia punya meme dia. Tengok Opah ni, boleh kata rare lah naik motor. Nampak style lo. Yang itu
Podcast Esra. Jadi apapun nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. Diharapkan anda terhibur. Kita jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum Gamers. Bye bye semua. Ciao. Jom sambung main.